Uang dari mana, Jar? THR. Oh, uang THR dari Google Adsense ya? Iya. Nah, uang THR dari Google Adsense itu lagi dipegang oleh Pak Jar. Lumayan, Jar, ya, kena buat beli beras. Kopi dingin lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa maning, bos. Karo pacar juga, bos. Ini ceritanya, bos. Lagi rada-rada pusing sacuil, gitu. Ceritanya ada pusing sacuil. Pusing sedikit lah. Pusing sedikitnya gimana, bos? Wudu dingin lah. Durungnya cerita, durungnya kandung wudu dingin ya, bos ya. Begini bos, pusingnya pak, soalnya ke bos, tadi siang istri saya nanya bos, nanya masalah gaji dari Google Adsense bos. Saya jawab, belum. Soalnya kan istri saya tahu bos, kalau sudah tanggal 21, 22 dan tanggal 23 itu tiap bulannya sudah bisa dapat gaji atau sudah bisa mengambil uang dari gaji Google Adsense itu. Sampai hari ini tanggal 25 kalau nggak salah, tanggal 25 bos, uangnya belum masuk. Makanya wah dan dapat kayak konon bos, kita nih rata mau tercuri lah. Mungkin uang itu kayak anggo belanjanya lah ke apa priwe ya kon-kon. Nanti kita cek di akun Google Adsense ada pemberitahuan enggak, ada pemberitahuan enggak. Biasanya kalau sudah uang sudah masuk ada pemberitahuan antara Google Adsense sama di Google akunnya, sama pemberitahuannya, uang yang kamu dapat sudah dikirim tanggal sekian, nominalnya sekian. Seperti itu bos. Nanti kita lihat bos ya, di akun Google Adsense sama di Gmail saya bos. Udut badingin lah, umut-umut dikira apa. Kita mau lihat di akun Google Adsense. Nah ini bos, ini Google Adsense, kita lihat apakah sudah dibayar atau belum. Nah itu bos, ternyata di Google Adsense penghasilan sudah terbayar, itu saldonya sudah nol bos. Kita lihat pembayarannya bos. Tuh ternyata ada keterangan pembayaran terakhir dikeluarkan tanggal 21 Mei sejumlah Rp sekian juta. Tuh tahu sendiri kan bos ya. Kita lihat di Gmailnya bos. Kita lihat di Gmail apakah di Gmail ada keterangan atau tidak bos. Kita lihat di Gmail bos. Kita lihat di Gmail. Nah ini bos Gmailnya tuh, kita buka bos, kita scroll ke bawah, kita cari ada konfirmasi enggak di Gmail saya. Nah ini bos, ternyata ada tuh di Gmail juga ada pemberitahuannya bos, Google Adsense, periksa pembayaran terbaru Anda. Terus di bawahnya, scroll ke bawahnya tuh ada tulisannya bos, kami tuh bos ya, kami telah mengirim pembayaran ke rekening bank Anda untuk penghasilan Adsense pada tanggal 21 Mei
2020 ke bawah lagi bos, kita ke bawah lagi, baca lagi bos. Jika Anda belum menerima pembayaran tersebut dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal pengiriman email ini, harap hubungi bank Anda untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Tuh bos, jadi kesimpulannya Google Adsense sudah mengirim uang THR untuk saya, dan di Gmailnya pun ada keterangan sama bahwa THR dari Google Adsense sudah terkirim ke rekening saya dengan nominal sekian. Nah ini hari ini tanggal 26 bos. Kalau menghitung 5 hari mulai sejak pengiriman tanggal 21 Mei sampai 5 hari ke depan, itu berarti jatuhnya pada tanggal 26. Makanya nanti kita akan cek ke ATM terdekat bos. Oke bos, kita mau mengecek bos di ATM apakah uang THR dari Google Adsense sudah masuk atau belum bos, karena hari ini hari Selasa tanggal 26 bos. Kita mau ngecek bos di mesin ATM, ATM bersama. Kemarin di ATM lainnya belum masuk banyak, masih tetap kaldonya. Nah ini sore hari ini kita cek lagi bos, karena sore hari ini tanggal 26 bos. Masukkan PIN, masukkan PIN. Please wait while your transaction is processed. Itu Fajar yang megang uangnya tuh, uang dari THR Google Adsense, lihat Cer ya? Iya, uang dari Google Adsense itu bos sudah masuk dan itu lagi dipegang sama Fajar. Coba Fajar, itu uang dari mana Fajar? Uang THR. Oh, uang THR dari Google Adsense ya? Iya. Nah, uang THR dari Google Adsense itu lagi dipegang oleh Fajar. Lumayan Cer ya, kena buat beli beras. Alhamdulillah hari ini bos, uang THR dari Google Adsense sudah bisa diambil bos. Soalnya dari tanggal 21 sampai tanggal 25 uang transferan dari THR Google Adsense belum bisa diambil. Tapi alhamdulillah pada sore hari ini tanggal 26 uang sudah bisa diambil bos. Sebelum pulang bos, saya mau ucapkan buat para subscriber dan juga para penonton yang telah menonton konten saya, dan saya banyak terima kasih, karena tanpa bosku semua kami nggak ada artinya lah. Makanya saya matur suwun buat para subscriber dan juga para penonton yang selalu setia menonton konten saya. Mudah-mudahan saya doakan buat bosku semua yang sudah mensubscribe dan menonton konten saya, mudah-mudahan bosku dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi keselamatan, diberi kesuksesan,
dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah SWT. Hanya itu bos yang bisa saya sampaikan. Oke bos, kita mau pulang bos. Bye bye bosku. Sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.